Duka datang menimpa pedangdut Ayu Ting Ting. Si pelantun sambalado itu ditengarai tengah jatuh sakit. Kabar sakitnya Ayu Ting Ting terungkap menyusul beredarnya foto-foto Ayu Ting Ting di akun media sosial milik Umi Kalsum dan Siva, adik kandung Ayu Ting Ting, dua hari lalu. Dalam foto yang diunggah pihak keluarga, terlihat Ayu Ting Ting terkulai lemas tengah menjalani tindakan medis di bagian perut. Ada apa sebenarnya dengan kondisi fisik ibu satu anak ini? Mengapa Ayu yang selama ini terlihat ceria dan begitu bugar, mendadak drop dan harus menjalani perawatan serius tim medis? Kabar Ayu Ting Ting ngedrop jatuh sakit terbilang mengejutkan. Pasalnya, sehari sebelumnya ia sempat memberikan kejutan di hari bahagia Abdul Rozak yang berulang tahun. Saat tim kami telusuri ke kediaman orang tua Ayu di bilangan Depok kemarin, rumah Ayu Ting Ting tampak sepi. Tak lama kemudian dari balik kokohnya pagar rumah, seorang penjaga rumah keluar seraya mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting dan keluarga sedang tak berada di rumah. Teka-teki apa gerangan yang menimpa Ayu Ting Ting akhirnya tersibak. Melalui keterangan Ruben Onsu, suami Sarwendah itu mengamini kabar santer Ayu Ting Ting mengalami drop dan terpaksa menjalani rehat selama beberapa hari. Lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan si pelantun Gayboy Mujair akhir-akhir ini? Benarkah Ayu mengalami sakit di bagian perut? Di acara yang saya lagi bareng sama Ayu, Ayu sudah minta izin 3 hari untuk tidak bergabung dulu. Karena paginya nggak apa-apa, dia masih GR, sore dapat kabar Ayu udah sakit gitu. Dan terus susah untuk digerakin. Kalau kecapean mah pastilah, karena kan kalau dia kan kehantam sinetron, dia kehantam sahur, kehantam buka gitu. Jadi dia mungkin butuh banyak istirahat. Meski belum jelas jenis sakit apa yang tengah mendera Ayu Ting Ting, namun kondisi yang menimpa pedangdut Ayu Ting Ting membuat prihatin Ruben Onsu. Bahkan ia mengaku tak pernah alfa mengingatkan sahabatnya tersebut untuk menjaga pola makan yang dinilainya selama ini kurang baik. Kalau saya lihat pola makannya sih Ayu nggak bagus ya, jajannya sembarangan. Harus diperhatikan lagi jajanannya. Kadang-kadang buka puasa suka nggak mau makan, cuma minum teh doang. Maksudnya lu kurma ke apa ke sedikit, udah teh doang gelap, udah. Capek kalau nasihati dia mah, karena dia nganggapnya kita bercanda terus gitu. Ayu sangat amat sibuk, jadi harus perhatikan kesehatan dan pola makan. Dan di tengah kondisi Ayu Ting Ting terbaring sakit, sejumput doa dan dukungan bagi kesembuhan terucap dari para netizen. Bahkan secara khusus, lewat video yang diunggah di media sosial, Bilqis Putri Ayu Ting Ting memberikan ucapan semangat untuk sang bunda yang tengah terbaring tak berdaya. Itu YouTube-nya mana? Apa? YouTube-nya mana, Bu? Dadah dulu, Bunda. Kiss bye. Dadah, Bunda. Dadah dulu, kiss bye. Kiss bye. Semangat. Semangat. Dadah, kiss bye. Dadah. Aku tuh mungkin dibilang, suka dibilang artis termaruk karena programnya ada 8. Ya minimal kan keluarga ngumpul semua, keluarga besar. Dan senang bisa kumpul bareng.